الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر اللهم أصلح نياتنا اللهم أصلح نياتنا وأصلح ذرياتنا يا رب العالمين اللهم أختم عملنا بحسن الخاتمة ولا تخدم علينا بسوء الخاتمة. Sejala hanya milik Allah subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita nikmatnya, baik itu nikmat inayah dan taufiknya serta nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita sembahkan kepada junjungan kita. Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sepantas dan sepatutnya lah kita mengharapkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang gerimis, sendu dan lembut ini, Kita kembali berkumpul di tempat ini, tempat yang mulia, tempat di mana anak-anak kaum muslimin menuntut ilmu. Ibu-ibu yang hebat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya saya prediksi lebih banyak yang hadir, namun karena Cuaca sejak kemarin pagi, jadi dia istiqomah sampai pagi ini cuacanya begitu ya, mengundang untuk bermalas-malas dan tidur-tiduran di rumah, sehingga ibu-ibu yang hadir ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tetap istiqomah dan terus belajar hingga akhir hayat menjemput Ibu-ibu yang hebat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita ingin sedikit berdiskusi terkait dengan pendidikan anak. Kalau dilihat dari judulnya itu adalah peran orang tua dalam pendidikan anak. Tapi mungkin saya akan melebar sedikit ke kanan maupun ke kiri, ke depan maupun ke belakang. Yang penting ada pembahasannya yaitu pendidikan anak. Kalau kita perhatikan banyak orang tua di bumi ini itu tidak pernah sebelum dia menikah mengecap pendidikan bagaimana mendidik anak. Semuanya dan mayoritas saya pikir orang tua-orang tua termasuk orang-orang tua kaum muslimin itu nekat kalau mau menikah itu nekat tanpa ilmu. Kalau kita ketahui bahwa seseorang kalau mau jadi dokter tentu ada sekolahnya. Namanya sekolah ilmu kedokteran. Kemudian dia belajar menuntut ilmu selama kurang lebih 8 semester alias 4 tahun untuk menuntut ilmu kedokterannya saja. Setelah itu dia tamat lalu diwisuda. Kemudian setelah itu dia harus mengambil kowas selama dua tahun lagi untuk menjadi seorang dokter. Kalau enggak, enggak boleh buka praktek. Kemudian kalau kita ketahui bahwa kalau seseorang ingin membangun rumah, gedung yang tinggi, pencakar langit, itu disebut dengan ilmu ya Arsitektur, tentu sekolahnya juga kurang lebih empat tahun atau lima tahun. Kalau seseorang ingin jadi seorang guru pendidik, ya guru, apakah itu guru bahasa Arab, guru pelajaran agama Islam, atau guru, ya BK, bahasa Inggris, IPA, kimia, dan lain sebagainya, tentu itu harus dipelajari ilmunya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kebanyakan kita hari ini kalau ingin menikah, membina rumah tangga, mengharungi kehidupan suami istri lalu mendidik anaknya, ini kayaknya nggak ada sekolahnya yang khusus. Semuanya pakai ilmu nekat. Jadi mau menikah dulu nggak ada kita sekolah bagaimana mendidik anak, bagaimana melayani suami, Bagaimana menjadi seorang istri yang idaman ideal dan lain sebagainya. Semuanya itu pakai ilmu nekat. Oleh sebab itu, saya ingin ingatkan dalam kesempatan kali ini bahwa ada hadis Nabi yang berbunyi ra'in wa mas'ulun 'an rahiyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Seorang pemimpin negara, presiden, khalifah, atau bupati, gubernur, wali kota, dan lain sebagainya, itu merupakan pemimpin negara dan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat atas kepemimpinannya itu. Ya, Dan laki-laki adalah pemimpin buat keluarganya Dan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat Seorang ibu Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun Wahia mas'ulun an ra'iyatiha Dan seorang ibu rumah tangga Dia adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kuncinya, kalau kita modal nekat kemarin menikah, kemudian dikaruniai anak, maka tidak tutup kemungkinan kita harus belajar sepanjang hayat. Biarlah yang berlalu sudah berlalu, tetapi... Jangan pasrah dengan masa mendatang kita. Kita harus upayakan dengan segenap tenaga ya dan materi kita untuk selalu ber belajar. Belajar sekarang ibu-ibu sekalian sangat mudah untuk dilakukan. Belajar bisa melalui buku-buku, belajar bisa melalui YouTube channel, kita tinggal ketik aja kata kuncinya. Tips sukses mendidik anak keluar YouTube itu semua atau kita ketikkan umpamanya tips sukses menjadikan anak hafiz 30 juz Al-Quran ada sudah tips dari pakar dari ustad-ustad ternama kita di YouTube YouTube channel itu sangat mudah ya lewat jari jemari kita sudah bisa kita belajar tapi musibahnya adalah sering kita gunakan gadget kita, HP kita, smartphone kita itu bukan untuk hal-hal yang bermanfaat. Biasanya kita lihat apa ya model pakaian yang terbaru, ya kita searching hanya cara memasak masakan yang enak, gitu ya. Itu sih tidak mengapa, boleh-boleh saja, ya itu hal-hal yang mudah, mubah dilakukan sah-sah saja. Tetapi Ya, kebutuhan kita terhadap pendidikan agama itu ahwaj ya, lebih butuh daripada sekedar makan dan minum. Anak-anak kita itu butuh pendidikan agama dan mereka itu kelak sebagai penerus generasi umat ini, penerus kita dan mereka akan menorehkan tinta emas bila kita mendidiknya dengan baik. Ibu-ibu yang hebat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita sebagai ibu, orang tua itu merupakan tanggung jawab kita yang terbesar adalah mendidik anak-anak kita. Pendidikan yang paling ya diutamakan adalah pendidikan agamanya. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, ya eh, wajib hukumnya bagi seorang muslim baik laki-laki ataupun perempuan menuntut agama ya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim muslim di sini tanpa alif lam itu artinya adalah termasuk muslim laki-laki ayah-ayah bapak-bapak kepala keluarga ataupun ibu-ibu kaum muslimat ibu rumah tangga dan ibu-ibu yang hebat oleh sebab itu ya kita melihat di dalam sejarah ada ibu-ibu yang super luar biasa. Di antaranya adalah ibunya Imam Besar. Ya, Imam salah satu mazhab ternama yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ibunya ini ibu yang hebat. Beliau mendidik sejak kecil Imam Syafi'i kecil itu, ya, single parent suaminya telah mendahuluinya meninggal dunia tetapi dia ketika masih kecil syafi'i kecil itu dia rawat ya dengan kesabaran yang luar biasa syafi'i kecil itu dilahirkan di sebuah kota namanya al Gaza di Palestina hari ini disebut dengan jalur Gaza ibunya kemudian membawanya berhijrah ke Makkah karena di Makkah pada waktu itu tempat para ulama ya memberikan fatwa dan sangat banyak ulamanya di sana. Dibawalah dari Palestina menuju ke Makkah Saudi Arabia. Kemudian anaknya dididik sejak kecil menimba ilmu dari seorang ulama dan beberapa ulama ternama di kota Makkah. Syafi'i kecil itu sebelum de bertemu dengan Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Darul Hijrah di Madinah. Sebab jarak kota Makkah dengan Madinah itu sejauh 500 km. Kira-kira dari sini ke Banda Aceh lah kurang lebih. Nah, dia telah menghafal Muwatta Malik ya, sebelum bertemu dengan orangnya. Jadi setelah semua ulama, fukoha, guru-guru, masyayikh ditimba dan disedot ilmunya oleh syafi'i kecil di Makkah, lalu dia dibawa oleh ibunya berhijrah, menemui Imam Malik, karena Imam Malik adalah salah satu imam besar ketika itu, adalah peletak mazhab yang empat, salah satunya. Jadi mazhab yang empat itu pertama adalah mazhab eh, hanafiyah kemudian eh, mazhab Malikiah, kemudian mazhab Syafi'iyah, dan mazhab Hanabilah Imam Malik adalah peletak fondasi pertama madhab Malikiyah. Lalu dibawalah ya, menuntut ilmu di Madinah kota Nabi Idris kecil, Muhammad bin Idris kecil, yaitu Imam Syafi'i. Belajar dari gurunya Imam Malik di Masjid Nabawi. Jadi ibunya itu mengantarkannya setiap pagi, Bu. Ya, setiap pagi diantarkan ke Masjid Nabawi untuk belajar dari gurunya Imam Malik. Waktu itu Syafi'i kecil, karena ditinggal oleh ayahnya, tentu dia fakir dan miskin. Sampai-sampai dia tidak punya pena untuk dibeli, gak punya duitnya, dan buku catatan seperti ini dia tidak punya, sehingga dia menulisnya dengan uh, jari jemarinya. Ini telunjuknya setiap kali ada perkataan Malik waktu itu yang bermanfaat sebagai faedah didengarnya maka dia mengambil telunjuknya lalu mengeluarkan lidahnya untuk sebagai tintanya begini kurang lebih lalu ditulisnya di atas tangannya ya ditulisnya di atas tangannya bisakah ludah membekas di tangan tidak bisa jadi setiap kali dia menulis jadi diperhatikan lama-lama oleh Imam Malik ini anak kok main-main dalam belajar sehingga ditegurlah setelah selesai belajar dipanggil Syafi'i. Ta'al ya Bunai. Lalu hadirlah di hadapannya, kemudian ditanyai, kau kulihat dan kuperhatikan ketika belajar mengeluarkan lidahmu, lalu kau tempelkan telunjukmu, dan kau tulis di atas tanganmu. Kau main-main atau cuman lagi belajar, kata gurunya Malik. Lalu dia menjawab, wahai syekh, sesungguhnya aku tidak main-main. Aku diantar oleh ibuku aku adalah seorang yatim. Ayahku tidak ada lagi. Dan aku adalah seorang anak yang fakir, miskin. Sehingga untuk membeli pena pun aku tidak bisa dan tidak mampu. Membeli buku catatanku aku tidak mampu, sangkin fakirnya. Setiap hari ibundaku mengantarkanku ke depan pintu masjid ini, dan sekarang bisa kita lihat keluar ibuku masih menungguku sampai aku selesai belajar darimu setiap hari. Lalu diteslah Imam Syafi'i, aku anggap engkau adalah berdusta. Kata Imam, Syafi, Imam Malik kepada Imam Syafi'i, Wahai Syafi'i, kalau engkau betul-betul belajar, coba engkau sebutkan hadis yang aku ajarkan 10 hari yang lalu, sampai pertemuan terakhir hari ini. Lalu Imam Syafi'i karena kecerdasannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang anak yang jenius, maka dia sebutkan sanad dan matannya. Sanad hadis itu an fulan an fulan an fulan an fulan an sahabi, an Rasulillah. Lalu disebutkanlah hadisnya. Sepuluh hari yang lalu Tidak ada satu kata pun yang tertinggal yang diajarkan oleh Imam Malik kecuali telah disebutkannya sebagaimana kita membaca teks dari buku. Lalu Imam Malik sang guru kaget melihatnya. Subhanallah. Di sini ada peran ibu yang luar biasa, ibu yang luar biasa. Ya bahwa setiap pagi dia mengantarkan bolak-balik bahkan ditungguinya anaknya belajar dari seorang alim, seorang faqih, seorang muhaddis Imam Malik. Ya, mungkin kita tidaklah sampai begitu. Kalau kita punya anak mungkin paginya kita antar lalu dia kita pulang, kemudian kita masak-masak beraktivitas di rumah, lalu kalau sudah datang waktunya baru kita jemput begitu ya. Nah, peran seorang ibu itu adalah peran yang luar biasa dalam pendidikan anaknya. Kalau bisa kita contohlah ibu Imam Syafi'i itu. Ada ibu yang lain yang super luar biasa lagi selain ibunya Imam Syafi'i, yaitu ibunya Imam Malik. Ya. Ibu Imam Malik ini adalah guru dari Imam Syafi'i. Sama juga bahwa ibu perannya sangat luar biasa dalam mencetak dan mengkader seorang anak yang bakal menjadi orang yang ternama dan termasyhur kalau setiap kali disebutkan Imam Malik, Imam Syafi'i kita selalu mendoakannya rahimahullah, rahimahullah. Ya. Saya dapat prediksi itu akan sampai ila qiyamah akan sampai kiamat nanti akan setiap, senantiasa begitu. Setiap kali disebutkan Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Abu Hanifah rahimahullah dan seterusnya. Ibu Imam Malik sama kurang lebih begitu juga ya. Jadi pagi-pagi sudah dimandikan anaknya kemudian dihiasi, dipakaikan pakaian terbaik lalu diantar ke tempat mengajinya. Begitu terus setiap hari. Ada ibu yang lain juga yang super luar biasa yaitu Ibunya, gurunya Imam Malik, namanya Rabi'atul Ra'i. Ibunya ini mendidik anaknya sejak kecil karena ditinggal oleh suami, aktivitasnya berjihad fisabilillah. Yeah. Ayahnya hanya melihatnya ketika kecil, lalu ditinggal sampai ayahnya tua berjihad fisabilillah. Yeah. Nama Imam ini adalah Rabi'atul Ra'i. Ditinggal berjihad, tentu dulu berjihad ibu-ibu sekalian bukan satu dua tiga hari, tapi berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Ya, jihad mulai dari Hijaz, kemudian ada yang pergi ke Baghdad, ada yang ke Irak, ada yang ke Kufah, ada yang ke Basrah. Semua itu ditumpas oleh kaum Muslimin ditaklukkan, lalu sampai ke Syam. Dari Syam nanti ya, ditundukkanlah masjid Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis pergi ke Mesir. Sehingga singkat kata ayahnya Rabi'atul Rai ini pulang ketika dia sudah menjadi seorang eh, seorang guru. Jadi ketika pulang ayahnya dari jihad dan dia sudah menua, tentu jenggot dan rambutnya sudah memutih, ya. Maka dia tidak langsung pulang ke rumahnya. Kebiasaan orang-orang salaf dahulu Orang-orang ya, salih terdahulu itu, kalau pulang dari bersafar, dia tidak langsung ke rumah. Tetapi mereka sholat dulu, dua rakaat di masjid di sekitar rumah itu, terdekat dari rumah, sehingga sholatlah dia. Ketika sholat, dia lihat pengajian karena kalau pengajian begini, Bu, orang yang terlambat kan biasanya di belakang deh, sholat di belakang. Kemudian, setelah itu, dia pun mendengarkan kajian itu, ikut duduk di situ setelah sholat. Lalu dia terkagum-kagum dengan sosok muallim syekh yang di depan ini. Lalu terbesit hatinya di dalam hatinya subhanallah. Seorang pemuda yang alim ilmunya luar biasa, ganteng, gagah, tampan. 3G, Bu ya. Gagah, garang, ganteng gitu ya. Sehingga ketika selesai dari pengajian itu, lalu dia bertanya kepada orang yang di dekatnya, siapakah kira gerangan ustadz kita yang barusan ngisi pengajian tadi? Lalu dia bilang, rumahnya di sini, jalan ini, jalan ini. Lalu pulanglah dia ke rumahnya, ya. Lalu pulang pula lah Rabi Rai ini ke rumahnya. Setelah sampai duluan, lalu ditanyanya istrinya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kemanakah anak kita dulu yang ketika aku pergi masih kecil? Aku ingat dulu waktu aku tinggalkan berjihad, dia masih kecil sekali. Di mana dia sekarang? Tak lama, pintu pun ter diketuk dari luar. Assalamualaikum. Lalu masuklah pemuda yang tadi menjadi guru dan ustad di taklimnya, yang dia sempat kagum dengannya tadi. Ya? Lalu diperkenalkan aku adalah ayahmu. Lalu dia pun kaget masuk dari pintu lalu diperpelukanlah mereka lalu pada akhirnya ayahnya begitu bangga dengan anaknya putranya sudah menjadi tumbuh besar dewasa menjadi seorang alim dan menjadi guru masyarakat sehingga pada akhirnya yang membuat seperti itu adalah sosok dan peran seorang ibu jauh-jauh dan lama-lama ditinggal oleh suami tetapi sang ibu tidak berputus asa karena ditinggal oleh suami, berjihad fi Bapak, ibu, afwan, ibu uh, yang uh, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dapat meneladani tiga kisah yang barusan kita sebutkan tadi, agar supaya kita menjadi terus termotivasi untuk mendidik anak-anak kita. Marilah kita cermati beberapa poin berikut ada enam keuntungan ya kalau kita menginvestasikan anak-anak kita untuk investasi akhirat. Hari ini Bapak Ibu sekalian berlomba-lomba orang menyekolahkan anaknya di fakultas kedokteran, menjadi insinyur, menjadi bila nanti kalau tamat dia akan meraih keuntungan dunia yang berlipat ganda. Ya. Itu namanya investasi dunia itu sah-sah saja. Ya. Dengannya nanti kita berharap kalau dia sudah menjadi seorang dokter, kemudian dokter ternama pula. Sekali buka klinik konsultasi dia Bu ngasih resep 2 juta, 2 juta setengah, 3 juta, tiga setengah juta. Satu orang. Jadi kalau sehari itu ada 15 sampai 10, 30 orang yang konsultasi, ah hitung sendirilah duitnya berapa itu. Ya, dengan berharap supaya ketika sudah jadi dokter dia kelak, kita mengharapkan fasilitas dunia akan berbalik kepada kita. Kita berharap dia akan membangunkan kita rumah gedong yang nyaman. ya Apa namanya, ada kolam renangnya, ada spot centernya, ada ATM-nya di rumah gitu ya. Nah, kemudian ya, kamar, ruangan makan ber-AC, ruangan sholat ibadah ber-AC, semuanya itu adalah fasilitas dunia. Apabila kita sudah mati, maka fasilitas itu akan sirna, terputus pula. Tetapi apabila kita menginvestasikannya, anak-anak kita ini, investasi akhirat yang namanya anak saleh, maka kita akan meraih enam keuntungan akhrawi. Enam keuntungan ukhrawi. Pertama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan adal ala khair kafailihi. Orang yang menunjukkan kebaikan maka akan diberikan pahala sebagaimana orang yang berbuat. Jadi anak-anak kita ini adalah investasi akhirat kita. Sebaiknya begitu. Kalau pelajaran IPA, matematika, IPS, geografi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, yang lain-lainnya pelajaran umum itu, biarlah gurunya di sekolah yang kita amanatkan untuk mendidiknya dan mengajarinya. Tetapi, ya, pengetahuan agamanya seperti bacaan salat, hafalan surat-surat pendek, juz amma, ya, kemudian tata cara berwudu, tata cara salat dan lain sebagainya, itu sebaiknya jangan diwakilkan kepada orang lain. Karena kapan lagi kita mau mengharapkan pahala dari anak-anak kita? Kalau semuanya diajari oleh gurunya. Oleh sebab itu, Syekh Abdul Razak Al-Badar, seorang profesor di UIM, Universitas Islam Madinah, di kota Nabi, dia mengatakan, Ya, ajarilah anakmu bacaan salat. Ajarilah anakmu Al-Fatihah. Dan ajarilah anakmu surat-surat pendek karena semuanya itu akan menjadi deposito pahala akhirat Anda. Bacaan salat kalau kita ajari, dia ngerti kemudian salat dengan baik dengan bacaan itu, maka dalam sehari dia akan sholat lima waktu, lima kali semalam. Oh, ini disuruh berhenti kurasa ini ya. Lama kali ya, burungnya beol di sini. Enggak, dia hanya mungkin menjatuhkan uh, air saja. Gitu. Kemudian apabila dia sholat, Kemudian dia membaca salah satu daripada rukun salat itu yang 13 surat Al-Fatihah. Dia mengerti dan menghafalnya dari kita, kita yang mentalkin dan mentalakinya, maka itu menjadi pahala kita selama dia salat sampai akhir hayatnya walaupun kita sudah ditanam dikubur di dalam kubur nantinya. Lalu bacaan surat-surat pendeknya dipakainya dalam salat-salatnya, salat fardu dan salat-salat sunnah lainnya maka itu diberikan pahalanya buat dia sekaligus pahalanya kepada kita dengan tanpa dikurangi pahala dari dirinya kalau pahalanya ada 700 maka sekitar sekitar itu juga pahala ditransfer kepada kita 700 kalau ada 100 ditransfer langsung juga kepada kita 100 dan lain sebagainya dan lain sebagainya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya oleh sebab itu Bacaan sholatnya jangan diajarkan oleh orang lain. Upayakan kalau ada masih kecil-kecil anak kita dua tahun, tiga tahun diajari di rumah, bacaan sholat ya, kemudian Al-Fatihah, kemudian surat-surat pendek. Karena itu akan dibacanya kelak dalam setiap ibadahnya. Karena kalau seandainya ya, dia sholat seribu kali. Maka bayangkan ya, salat wajib bagi laki-laki itu bila dilaksanakan di masjid, maka keutamaannya 27 kali lipat apabila dibandingkan dengan di tempat lain, di rumah, di kantor atau di tempat-tempat lain. Nabi mengatakan salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi sab'in wa 'ishrina darajah. Jadi bayangkan ibu itu. Kalau seribu kali salat dia, kita yang mengajari Al-Fatihah, al kita yang mengajari surat-surat pendeknya, kita yang mengajari surat uh, bacaan dalam sholatnya, maka kita akan panen pahala kelak di akhirat. Nabi mengatakan, Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, punya anak yang saleh Ya, investasi akhirat kita doa walad salih. Dia akan mendoakan kita ketika hayat sudah tiada. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, eh, kenapa? Karena umur kita ini pendek. Nabi mengatakan amaru ummati ma baina wa aqalla man yajuzu dhalik. Jadi usia kita ini relatif pendek, 60 sampai 70 tahun kata Nabi dan sedikit sekali yang dapat melampauinya. Kita sangat jarang melihat di masjid, di majelis ta'lim orang yang usianya 80 tahun, 90 tahun. Hanya satu-satu kita dapat di satu daerah 100 tahun, 100 tahun lebih. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, kalau kita punya investasi akhirat bernama anak soleh, maka dia akan mendoakankan kita nanti setelah sudah tiada usia dan umur kita sudah ditanam di bawah kubur sana ya oleh sebab itu Nabi mengatakan idza mata bnu adam dalam riwayat lain idza insan in amaluhu illa min thalath shadaqatin jariyah au ilmun yuntafa'u bih aw waladin sali'in yad'u lahumah jadi, kalau kita meninggal dunia, anak Adam meninggal dunia, manusia meninggal dunia, ayah-ayah meninggal dunia, ibu-ibu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal, tiga perkara. Pertama, bila ada sedekah jariah yang dia buat, semisal dia bangun masjid, dia bangun pesantren, dia bangun sumur air bersih, dan lain sebagainya. Bila dia dari galangan kolongan orang pakir dan miskin, maka nggak mungkin bangun masjid, nggak mungkin bangun pesantren, nggak mungkin membangun sumur untuk air bersih buat kaum muslimin. Maka kita berharap dua amalan berikut inilah yang akan menjadi investasi akhirat kita. Yaitu pertama, ilmu yang bermanfaat. Mana itu ilmu yang bermanfaat? Tadi kita mengajarkan bacaan anak kepada anak kita, bacaan sholat, kita mengajarkan Al-Fatihah kepadanya yang dibacanya setiap kali dia sholat. Kita memberikan dan mengajarkan kepada dia hafalan surat-surat pendek juz amma yang dipakainya di dalam setiap kali sholat fardu dan sholat-sholat sunnah lainnya. Itu ilmu yang bermanfaat. Oleh sebab itu harus pastabikul khairat. Kita hendaknya harus berlomba-lomba untuk mengajarkan itu. Ya, berlomba-lomba sama suami. Ah, ya, yang susahnya kalau suami ini Udahlah dia bekerja di rumah, eh di luar rumah seharian, pulang-pulang, nongkrong pula di kedai kopi sampai tengah malam. Kapan lagi dia ketemu sama anak dan istrinya? Kapan lagi dia punya waktu untuk membuat investasi akhiratnya, mengajari anak-anaknya? Oleh sebab itu ingatkan juga suami-suami, ayah-ayah di rumah itu, ya agar berbagi, berlomba-lomba untuk mendapatkan investasi akhirat ini. Kalau ada anak kita empat, dua bersama suami, dua bersama Ki, kita. Kalau istri terus, ya kebetulan istri hadir juga di sini ya. Kalau istri semua ya nggak cukup waktunya. Apalagi kita punya anak lebih dari lima umpamanya, ya kita prestasinya mencetak anak gitu ya. Yang lain prestasinya banyak, kita cuman prestasinya mencetak anak, memperbanyak anak gitu ya. Maka kalau anaknya banyak, bagi-bagi. Yang dua bersama suami, yang tiga bersama istri. Karena istri itu, istri itu saya sadari istri itu, dia duluan bangun di pagi hari. Menyiapkan segalanya, membanguni anak, menyiapkan anak sekolah, membuat sarapan. Kalau yang suaminya bangkong, dia juga yang beli, belanjakan gitu. Kemudian buat sarapan mandikan anak, makaikan anak, kemudian suami-suami suami itu hanya uh, tinggal terima bersih aja sarapan sudah ada sebelum berangkat, baju sudah disediakan uh, gitu kan. Nah, nanti tidurnya pun dia yang paling terakhir suami udah lelah tidur duluan, anak-anak sudah tidur duluan dia masih yang mengunci pintu, mematikan lampu, ngecek anak ada nggak kena apa namanya gigit nyamuk. Kemudian setelah itu suami minta dilayani pula lagi. Ya. Ini suami-suami yang tak tahu diri kalau begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi adalah auilmin yuntafa'u atau ilmu yang bermanfaat. Itu yang menjadi penyelamat kita kelak di akhirat. Dan bisa yang ketiga yaitu awwaladin shalihin yad'ulahuma atau ada punya anak yang saleh yang senantiasa mendoakan keduanya, mendoakan ibu bapaknya. Oleh sebab itu, ini keuntungan yang kedua. Yang ketiga adalah keuntungan dari anak-anak saleh ini sebagai investasi akhirat kita kelak bahwa kedudukan orang tua akan terus ditingkatkan di surga. Ya. Kalau kita punya anak yang saleh, salihah kita berdoa supaya semua yang hadir ini ya punya anak saleh dan salehah. Amin. Maka nanti kelak di surga kita akan dinaikkan kedudukannya. Ya. Maka ada sebuah hadis, ada seorang penghuni surga kelak di akhirat, dia terkaget-kaget dengan setiap hari dia dinaikkan levelnya dari kelas uh, Ekonomi dinaikkan menjadi eksekutif. Dari eksekutif dinaikkan menjadi VIV. Dari VIV dinaikkan menjadi super VIV. Ya kan di surga itu laha maratib, Kata Nabi dalam hadisnya bahwa di surga kelak itu ada seratus tingkatan. Maka tingkatan yang tertinggi adalah para anbiya. Wal mursalin. Wasyuhadai wassalihin. Ya kan? Itu yang tertinggi. Sehingga orang tua yang memiliki investasi akhirat bernama anak saleh, setiap kali anak salehnya nanti beristighfar, memintakan ampun kedua orang tuanya, kemudian mendoakannya, Allahumma gfirli wali walidayya, Allahumma li, wali, li, abi, Allahumma li ummi, maka setiap kali itu dinaikkan tingkatannya di surga. Sehingga ada seseorang, nanti di surga di akhirat terheran-heran dengan kedudukannya setiap hari ditingkatkan dalam sebuah hadis disebutkan inna la turfa'u fil jannah anna lihada, ada seorang laki-laki kelak di surga diangkat kedudukannya di surga dari level bawah menjadi level di atasnya. Sehingga dia terheran-heran dan terkaget-kaget. Lalu dia bercanda. Anda Dari mana semua ini? Apa yang membuat semua ini terjadi? Lalu malaikat penjaga surga mengatakan kepadanya. Bistil di waladikalak. Ini semua kau raih. Kau capai. Karena istighfar. Permohonan ampun anakmu terhadapmu. Doa anakmu yang soleh di dunia yang kau tinggalkan mati ketika itu, inilah penyebabnya. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang hebat dan super luar biasa, marilah kita tekun, ya terus menerus, jangan pantang mundur dan kendor semangatnya dalam mendidik anak-anak kita. Khususnya dalam ilmu pengetahuan keagamannya. Yang keempat, keuntungan memiliki anak yang bernama investasi akhirat itu, anak saleh adalah bila kita memiliki dua anak perempuan atau lebih kita didik dia sejak kecil kemudian besarnya dia berakhlak kemudian dia beribadah menjadi wanita yang salihah maka kelak itu merupakan penghalang kita dari api neraka kelak di surga Coba saya mau lihat mana ibu-ibu yang punya anak perempuan dua orang atau lebih angkat tangannya Masya Allah, ternyata banyak juga ya. Ini yang kumpul hari ini para ibu-ibu banyak anak gitu. Sebagaimana dalam hadis Nabi, tazawwajul waludul wadud. Nikahilah ya wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang penyayang lagi banyak anak. Kata Nabi, fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Sesungguhnya kelak di akhirat aku akan berbangga-bangga dengan jumlah Ya, umatku yang banyak. Oleh sebab itu jangan takut, Bu. Banyak anak, gas terus, gaspol, jangan kasih rem. Ibu-ibu yang hebat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, keuntungan yang kelima, ya. Memiliki anak saleh yang kita sebut dengan investasi akhirat adalah bahwa Anak ini merupakan amal atau usaha orang tuanya ketika turun ayat di dalam surah An-Najm. Allah berfirman, "Wa lil insani illa ma Kelak di akhirat kita tidak akan diberikan ganjaran pahala kecuali dari apa yang kita upayakan dari jerih payah kita sendiri, dari usaha kita sendiri. Kalau kita didik anak kita, perhatikan betul pergaulannya, karena yang paling merusak ya salah satu paling merusak akhlak moral anak kita adalah teman yang buruk teman yang tidak berakhlak teman yang tidak punya budi pekerti ini yang paling merusak cuman bu kita ajari dia amma yata saalun di rumah nanti ketika keluar main-main balik pulang ke rumah udah dilto pagel he nyanyinya ya, udah lagu-lagu dewasa nyanyinya. Kita ajari dia Al-Qur'an di rumah, gitu dia keluar main 2 3 jam dengan temannya yang buruk, pulang-pulang apa, Bu? Keluar semua binatang-binatang yang di kebun binatang itu. Ungkapannya kata-katanya. Jadi perhatikan, salah satu yang merusak adalah teman yang buruk. Perhatikan teman-teman anak-anak kita. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita lanjutkan bersabda kepada seseorang yang bertanya kepadanya, kata Nabi, waladuka min sa'yik anak-anakmu itu merupakan usahamu. Oleh sebab itu kita akan diberikan pahala kelak di akhirat dari anak-anak kita yang terus melaksanakan ibadah atau soleh dan salihah keuntungan yang keenam yang terakhir ya dalam dari memiliki anak yang soleh sebagai investasi akhirat ini bahwa kita akan bertumpul dengan anak-anak keturunan kita kelak di dalam surga secara manusiawi ibu-ibu sekalian kalau datang idul fitri lalu kita punya anak yang satu pesantren di Bogor yang satu pesantren di Pekanbaru yang satu di Serampah kalau Serampah dekat lah pulang kan gitu. Tapi yang di Bogor karena ppkm, pekan baru karena ppkm ya, sehingga membuat mereka tak bisa pulang. Gitu di hari bahagia kita makan daging di hari H Idul Fitri hari satu tanggal satu sawalnya berkumpul dengan pamili-pamili. Lalu kita sungkeman sama orang tua kita. Semuanya kumpul. Anak kita nggak bertemu dengan kita. Ketika makan daging, minum sirup, kemudian makan apa kue lebaran dengan nikmat dan asiknya, tapi kurang kenikmatannya karena tidak semua anak-anak kita kumpul. Oleh sebab itu Allah yang paling mengerti tentang manusia. Ketika dia berikan nikmat surga, tetapi tidak berkumpul dengan anak keturunannya yang satu di neraka yang satu di neraka jahannam yang satu di neraka sakor yang satu maka kurang kenikmatan yang kita rasakan apabila kita masuk surga sendiri nah kalau mereka saleh salihah anak keturunan kita itu maka dikumpulkan oleh Allah di dalam surga dengan mereka sehingga itu menambah kenikmatan daripada surga itu Ah, uminya sering nih kalau makan kami uh, masak ayam semur uh, ayam kampung, ah, itu enak kali bu masakannya. Tapi uminya kayak uh, tersangkut di sini ketika mengingat kakaknya yang paling besar di Serempah nggak makan bersama kami gitu. Bayangin ibu itu, apalagi di surga yang satu di neraka Jahim neraka Jahannam. Mereka sakor gitu kan masing-masing yang satu nggak sholat gitu campakan ke sakor ya kan subillah. maka kurang kenikmatannya ya bagus sekali pertanyaan ibu ini saya ulangi cumana kata ustad tadi kan kita berlomba-lomba untuk mengajarkan pengetahuan agama kepada anak kita ternyata anaknya karena sudah ngaji di sini lebih pinter dari maknya kan gitu caranya bu kita harus menyesuaikan diri juga jadi kalau anak sudah dipasukkan ke pesantren sudah ngajikan ke RQ ya, kita juga jangan ketinggalan bila nyetel radio di rumah sambil masak, sambil ngejakan bersih-bersih rumah setelah murotal karena kan kita bisa nanti mengingat, gitu, menghafalnya nah kalau mau nyetel umpamanya sambil-sambil nyuci, sambil masak, putar radio, setel radio bu yang ceramah-ceramah ustad. Sekarang nih banyak ceramah ustad. Ustad Syafiq, Ustad Firanda, Ustad uh, apa Bak Khalid dan lain sebagainya. Banyak sekali udah diputar-putar di radio, gitu kan? Jadi jangan ketika kita bersih-bersih rumah di rumah mutarnya lagu dangdut. Ya gimana kalau anaknya nggak pintar lebih pintar dari maknya karena yang diputar lagu dangdut gitu ya. Kemudian kalau buka TV sinetron saling bunuh-bunuhan gitu. Ya atau saling fitnah-fitnah. Kan itu yang dipertontonkan. Salah satu yang merusak selain teman ya adalah tontonannya Bu. Ya, televisi. Alhamdulillah saya sejak mungkin lima tahun yang lalu televisi itu saya biarkan aja di rumah tidak hidup-hidup Remote-nya udah rusak kemudian apa namanya antenanya pun gitu pindah rumah nggak ikut antenanya dipindahkan Alhamdulillah Bu ya nggak ada lagi istri nggak nonton saya pun nggak nonton anak-anak pun nggak nonton ah yang susah nih HP ini sekarang kan gitu nah HP ini bu nah, kalau bisa satu aja yang berpaket dia nah, kalau nggak punya suami punya ibu aja jadi jangan dua-dua jadi pindah dia nanti maksiatnya double gitu ya gitu di rumah sama mamanya karena punya paket ya ditontonnya bak salawatan kan gitu kan salawatan yang pakai joget-joget itu ah nggak boleh itu ya atau nyanyi-nyanyi e, gitu kan, atau yang lucu-lucu, ya kurang sehingga kurang memiliki waktu untuk belajar agama Nah, sudah 2-3 jam dia punya mamanya gitu, pulang ayahnya karena udah dari tadi nggak dikasih Pindah dia punya ayahnya, ya sinilah HP ayah pinjam dulu bentar aja, nggak ada kata sebentar bu, pengalaman kalau kita bilang 5 menit, jadi 50 menit 5 menit pak, 5 menit aja deh. 50 menit jadinya satu jam juga kurang lebih oleh sebab itu kayak saya anjurkan ah saya ini bu nggak punya paketnya makanya ada yang nelpon tadi ya nih ah, 948 nggak nggak terangkat karena paketnya paket data di kantor bu ya saya hanya punya istri itu pun dari Kemendikbud ya kan <ket> itu yang pertama yang kedua Tadi ibu ini berantah. Jadi sesuaikan lah ya bu ya, pantaskan. Jadi kalau udah di ngajikan dia, berarti kita pun harus ikut bersama ngaji. Ya, gitu. Pantaskan. Jadi imbangkan dia paling enggak. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau diajari sama emaknya, ayahnya, enggak semangat. Main-main. Nah, itu ya. Tapi kalau diajari sama umi-uminya di sini, atau ustazahnya, mualimahnya di sini, enggak masalah. Yang masalah itu di rumah pun tidak ada, ya kan? Di luar rumah pun tak ada. Itu. Yang saya maksudkan tadi adalah ketika punya anak kecil, kita harus berperan juga selain guru ngajinya, mengajari mereka supaya kita dapat juga pahalanya, bukan guru ngajinya aja gitu. Itu. Terlebih tadi kan apa? Bacaan salat itu 2-3 tahun sudah boleh dimulai itu bu di rumah, bacaan salat kan kita udah hafal kita kan sholat lima waktu ya kan dari takbir takbiratul ihram doa iftitah kita sudah hafal hafalkan itu kepada anak kita ajarkan kepada mereka al fatihah kita sudah tahu hafal luar kepala ya 30 juz al quran itu 114 jumlah ayatnya eh, jumlah suratnya yang paling menancap dalam diri kita itu adalah al fatihah jarang imam pun jarang yang lupa al fatihah itu bu yang sering lupa itu yang panjang-panjang dia, nah, atau yang nyasar-nyasar, double-double dia kan, kayak surat al-Kafirun, ya, wala ana, wala antum, wala ana, wala antum, nggak kelar-kelar, ya kan? Nah, itu baru lupa. <laughs> Baik, ada pertanyaan lagi, ibu? Ya, pertama cara mengamalkan ilmu, amalkan saja, bu, walau orang lain mencerca, menghina, menghardik, menggunjing, itu tidak masalah. Gunjingan, cercaan, makian, ejekan mereka itu berhenti nanti setelah maut memisahkan kita. Dia kalau udah mati baru tahu dia nanti itu. Nah, baru tahu semua yang dilakukannya itu salah. Jadi jangan berhenti berbuat kebaikan dengan ejekan orang. Buat saja. Gitu kan? Apa? Gak apa-apa, mau dibenci Allah sama Rasulnya atau dibenci tetangga? Iya, kan bagus. Berarti mengamalkannya, mendakwahkannya dengan hikmah. Kata Allah dalam Al-Quran, ya, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati, wal maw'izatil hasanati, wajadilhum billati hiya ahsan serulah manusia untuk ke jalan Allah ya dengan penuh hikmah. Kedua, wal hasanah dan memberikan nasihat-nasihat yang baik. Ketiga, wajadilhum billati hiya ajak dia dialog, ajak dia diskusi dengan baik. Saya pikir gitu. Kemudian tentang musik ya, musik ini menurut saya haram. Karena Imam Syafi'i, Imam mazhab kita ya dalam fikih, beliau mengatakan tidak sah persaksian seseorang yang menggunakan yang selalu mendengarkan musik tidak sah kesaksian seseorang muslim baik muslim laki-laki atau muslimah yang senantiasa mendengarkan musik pagi musik sore musik besok gitu pagi musik lagi sore musik lagi ya liburan musik gak liburan musik gitu ya tidak sah persaksian orang yang mendengarkan musik. Persaksiannya, apa maksudnya? Menjadi saksi ketika menikahkan putri-putri kita, dia menjadi saksi, maka saksinya batal. Saksi di persidangan juga tidak sah orang yang mendengarkan musik. Karena musik itu melalaikan. Intinya musik itu melalaikan. Abdullah, ente kok enggak? Kia mulailah aja. Ente ini enggak bagus ini. Enggak begitu. Nabi malah menyemangati. Kata Nabi, ya. Ni'mal abdu Abdullah ibn Umar idza lail. Lihat Bu caranya, ya. Jadi orang enggak melakukan amal ketaatan, ya, seharusnya kita lakukan seperti yang dilakukan Nabi, memotivasinya, bukan menghina dan mengkritiknya. Ya, kata Nabi, ni'mal abdu ni'mal abdu sebaik-baik hamba adalah Abdullah ibn Umar idza yakumul lail kalau dia qiyamul lail alias salat tahajud. Ketiga, hindarilah membanding-bandingkan anak dengan saudaranya atau dengan orang lain. Kita punya anak lima. Karena abangan selalu prestasi, Ya, tidak baik kita mengatakan ketika anak kita yang paling bontot, biasanya paling bontot yang paling kreak itu di rumah, paling sok paten dia, gitu ya. Nah, minta duit selalu yang warna biru, ya. Kalau enggak warna hijau, kalau enggak warna pink itu di rumah itu, di rumah saya. Paling paling kreak itu anak bontot, ya. Ketika dia salah, jangan dibandingkan dengan abangnya. Nah, kau nih bandel kali, Lihat, Abang Mudu, ah, rajin ngapal Quran, kemudian hafalannya banyak, terus berprestasi, baik di sekolah ataupun di rumah Quran. Nah, jangan, gak boleh gitu, hindari membanding-bandingkan anak, baik sesama anak, saudara kandungnya, ataupun dengan orang lain. Hindari ini, ini tips sukses ini untuk mendidik anak. Keempat, hindari at-tahakum, mendikte anak, mendikte. Nah, kau harus gini. Kau harus gini, kau harus mari, kau harus ke sana. Itu namanya mendikte. Ya, hindari sebisa mungkin itu ya. Terlalu mengekang keinginannya. Ya, at-tahakkum itu namanya mendikte anak. Kemudian hindari yang kelima, as-sukhriyah, mengejek anak baik dengan perkataan atau dengan pandangan mata. Kita kadang membuli anak kita. Kalau dia membuat salah kita bully dengan perkataan secara perbal ataupun dengan kedipan mata dengan saudara dan saudarinya sekandung di rumah. Ini nggak boleh. Hindari. Kemudian hindari at-ta'mim. At-ta'mim ini maksudnya dia sekali buat salah lalu kita generalisasi. Ha, sekali dia salah gitu. Telat dia sekali karena hujan masuk sekolah. Lalu kita katakan kau ini pemalas sekali jadi anak gitu. Ini nggak boleh. Ini namanya ta'mim, ta mengeneralisasi. Satu kesalahannya tapi kita umumkan kepada anak itu semuanya dia jadi pemalas. Ini nggak boleh. Ya. Kemudian hindari yang ketujuh. Ada mul insat tidak mau mendengar keluhan anak. Oh, anak itu kan punya masalah dia bu, ya. Saya sering mendengarkan istri, ya. Bahkan dia setiap kali pulang anaknya itu Empat udah sekolah, satu di pesantren, yang bertemu itu tiga di sini. Ditanyai tiap hari itu. Setiap pulang dia. Ah, Cuman kak, tadi belajarnya apa? Ditanyai. Gitu. Nah, tadi kemudian abang datang, abang tanya, tadi belajar apa? Cuma hafalannya gini-gini. Itu ditanyai, Bu. Didengar mereka. Gitu. Kalau kita tidak memulai, gimana mereka mau memulainya? Malu, mereka nggak akan kita jangan berharap kalau dia kisahkan kisahnya keluhannya di rumah sekolahnya kalau kita tidak pernah memulainya. Mulai dia, tanyai dia, "Cemana, Kak? Cemana, Bang? Cemana, Dek?" Supaya dia terbiasa, sehingga ketika setiap kali ada permasalahan, dia langsung cakap sama mamanya, sama ayahnya. Maukah kita biarkan dia cakap dengan pria hidung belang tukang becak di luar sana? Kan gak mau gitu. Orang-orang pemuda, narkoboy, narkoba di luar sana. Kan gak mau gitu. Makanya bina hubungan dan kedekatan antara anak dengan kita. Jangan dia lebih percaya kepada temannya. Kepada temannya yang laki-laki kalau perempuan tukang narkoboy. Pemangsa psikopat nantinya. Jangan. Salah itu. Ya, Dengarkan mereka. Kemudian yang kedelapan dan ini paling merusak. Hindari berteriak di hadapan mereka. Somat! Teriak-teriak. Ini paling merusak. Kalau bisa ini paling dihindari nomor satu. Ya? Karena dia paling merusak psikologinya. Dan kejiwaannya. Mentalnya. Oleh sebab itu kita hindari yang delapan itu. Kemudian, ah, ini yang penting ini, ya. Lakukan tujuh sarana berikut di rumah. Walaupun kayaknya agak menggelikan ya, tapi coba aja bu, coba aja, try saja. Karena ini pakar nih hasil penelitian. Saya kutip ya. Satu kalimatul hub. Jangan pelit ya mengatakan cinta kasih sayang kepada anak-anak kita di rumah baik kepada yang laki-laki ataupun perempuan sini sayang sini manjaku sini nakku ah gitu ya kan geli kita itu ya kalau nggak pernah buat kayak gitu kan geli itu nah, coba buatkan kalimatul hubbi ungkapan panggilan sayang cinta kepada anak kita kayaknya sulit kali itu ya bagi yang nggak pernah sulit tapi kalau sudah setiap hari begitu nah enak kedua nazratul Hobi pandangan cinta dan kasih sayang kalau mandang tuh apalagi bapak-bapak ini ya salah sedikit melotot dia sama anaknya gitu pandangan cinta bu pandangan cinta cemana ibu lah jangan ke saya ya gawat nanti ada orang rumah di sini apa tadi bu ungkapan Kedua pandangan, ketiga lukmah, suapan cinta kepada anak, suapan cinta yang ketiga, yang keempat lamsah hub, lamsatul hub, belayan kasih sayang, nah, pegang kepalanya, kata pakar pun bu ya, nah, pegang di sini di pagi hari, ini pakar bilang ini, usap-usap dia di sini. Ya supaya semangat dia kalau mau sekolah di sini diusap, dah kemudian belakang sini pegang di belakang diusap-usap di lulus belakang kalau mau tidur di sini ya awak pun nggak buat nih bu mana tahu kan mandala khairin falahu mislu ajri mau tidur bu usap-usap nih keningnya ini lamsah ya sentuhan dan kasih sayang sentuhan cinta. Kemudian yang kelima, disarul hub. Disarul hub itu jadikanlah ibu sebagai selimut cinta dan kasih sayang anak-anak. Nah, ini kalau bisa. Nah, saya kalau lihat istri luar biasa, dia udah melakukannya sebelum saya baca ini apanya. Ya. Ya, sebelum tidur anak kita itu dipeluk, dirangkul, diusap-usap gitu, punggungnya. Lama-lama dia tidur. Nah, dia merasakan kedekatan dengan kedua orang tuanya keenam dhammatul hub ya pelukan kasih sayang nah, kalau kita tanya berapa kali kita dalam sehari memeluk anak kita tak ada yang ya pergi kok sana cepat telat kau udah gitu nah beca udah datang udah nggak usah salim salim sana pergi pergi Begitu nah, kan biasanya kita nah. <laughs> ya <laughs> apa dhammatul hub ah ini ada ini bu Empat kali pelukan sehari untuk kehidupan. Empat kali pelukan, ya, waktunya berpelukan. Nah, gitu kan? Nah, empat kali itu untuk kehidupannya. Kedua, delapan kali pelukan sehari untuk pemeliharaan, menjaganya terus semangat. Ingat orang tua, nanti kalau mau tawuran pun dia luar, kita WA atau kita aku ditelepon nih gak enak telepon oleh mamiku, ay, mamaku atau emakku, umiku ah nggak ikutlah aku, kalian aja lah tawuran aku nggak jadi ini karena dari kecil dia dibiasakan gitu 12 kali pelukan sehari untuk perkembangan dan pertumbuhannya 12 kali pelukan bu jangan hanya pelukan sama luami ayahnya lupa meluk anaknya nah. Ini kalau musim dingin gini enaknya kelonan kan gitu bu ya. Ibu-ibu yang super luar biasa karena waktu pun sudah melampaui batas. Jadi saya minta maaf ini ya. Tadi awalnya mestinya dijadwal jam 10 selesai jam 11. Tadi kita mulainya 10.20 selesai 11.20. Jadi sebenarnya saya hanya menjalankan tugas sejamnya sama-sama karena telat awalnya maka saya telatkan pula akhirannya mudah-mudahan bila ada kata-kata yang baik itu datang dari Allah dan bila ada kata-kata yang salah dan keliru itu datangnya dari diri pribadi dan dari syaitan dan saya meminta ampun kepada Allah atas semua kesalahan itu semoga apa yang disampaikan bisa kita laksanakan ya berupaya, kalau enggak 100% 80%, 50%, 20% pun jadi yang penting ada. Ya, tetap semangat untuk mencetak dan mengkader putra-putri kita untuk generasi terbaik umat ini di masa-masa mendatang. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.